Dan alhamdulillah ya, pada pagi ini kita berkesempatan untuk akan bincangkan mengenai dengan seperti mana yang Mahathir tadi sebut ya, mengenai dengan persidangan wanita serantau yang pertama sekali diadakan di negara Brunei yang dianjurkan oleh Persatuan Siswazah Brunei ya. Jadi bagaimana kita perkenalkan dulu tetamu undangan kita pada pagi ini. Di sebelah kiri saya dulu ya. Di sebelah kiri saya itu Yang Mulia Datin Hajah Khamisah Haji Rahmat, iaitu selaku Ketua Jawatan Kuasa Takbir Persatuan Siswazah Wanita selaku bahagian media publicity buku program dan persidangan wanita serantau 2016, betul ya Datin ya. Dan di sebelah kiri sebelah kanan saya kita ada Dayang Hajah Linda Aini binti Abdullah, ahli Jawatan Kuasa Takbir Persatuan Siswazah Wanita selaku penolong Ketua Bahagian Media Publicity dan Buku Program Persidangan Wanita Serantau 2016. Yang kita ucapkan selamat datang kepada Yang Mulia Datin dan juga Dayang Hajah Linda kerana berkesudian hadir pada pagi ini ke studio untuk sama-sama mengongsikan apakah yang akan dibentangkan di dalam persidangan wanita serantau ya. Jadi untuk itu ya, kita ingin bertanya dulu kepada Datin ya. Datin, ini adalah ulang-ulang kali kita mengadakan yang dianjurkan oleh Persatuan Siswazah Wanita Brunei ini ya, Datin ya. Jadi mungkin dapat diterangkan sedikit lah Datin sini mengenai dengan persidangan yang akan berlangsung di negara kita ini. Terima kasih Dengku. Memang benar kalau diikutkan bahawa mengikut daripada sejarah penubuhan Persatuan Siswazah Wanita, persidangan ini merupakan julung-julung kalinya yang akan dianjurkan oleh persatuan tersebut yang akan diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas pada 15 Oktober 2016. Jadi persidangan ini sebenarnya disasarkan kepada kaum wanita, terutama kaum muslimah, sama ada di dalam negeri ataupun di luar negeri. Dan diharapkan bahawa sesuailah dengan visi Persatuan Siswazah Wanita yang menggesa supaya kaum muslimah, kaum wanita Islam kita di negara Brunei Darussalam ini menguatkan diri, memperkasakan diri dengan ilmu pengetahuan supaya mereka akan lebih menjadi orang yang lebih profesional yang dapat membantu dalam pembangunan negara. Dan di samping itu juga diharapkan bahawa kaum muslimah ataupun kaum wanita Islam di negara ini akan lebih diperkasa dengan ilmu pengetahuan, dengan bidang-bidang yang tertentu, dan di samping itu menjadi seorang wanita Islam yang sejati. Alhamdulillah ya, begitu yang kita harap-harapkan ya. Ya, satu usaha yang begitu besar sekali dan begitu mulia sekali ya. Dan mungkin Mahathir nak bertanya juga. Ya, saya ingin bertanyakan kepada Puan Hajah Linda ya, mengenai objektif yang akan di dalam persidangan wanita serantau ini nanti, apakah objektifnya yang akan diadakan? Terima kasih Mahathir. Tujuan dan objektif mengadakan seminar serantau wanita ini ialah untuk mendalami kefahaman dan penghayatan tentang kepribadian muslimah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menambah pengetahuan mengenai tokoh-tokoh yang ada di negara Brunei Darussalam, juga di serantau, serta meneladani tokoh-tokoh mereka. Selain itu, untuk meningkatkan pengetahuan dan kesedaran mengenai pelbagai bentuk cabaran-cabaran terhadap belia muslimah masa kini bagi mendepani cabaran-cabaran secara Islamik. Seterusnya memberikan inspirasi untuk menerapkan pemikiran bagi membudayakan amalan-amalan kepribadian muslimah sejati ke arah membentuk generasi yang berwawasan. Dan akhir sekali, salah satu tujuannya ialah untuk membangkitkan kesedaran kepada generasi-generasi muda kita tentang kepentingan ilmiah dalam mengukuhkan jati diri. Ya, itu dia tadi ya, objektif
di dalam persidangan wanita serantau ini nanti. Dan juga di mana para tokoh-tokoh yang terkemuka juga akan didatangkan pada di dalam persidangan itu nanti. Dan juga Dayangku, ini adalah sangat bagus sebetulnya bagi para belia kita untuk mengikuti program ini, kerana dapat membantu membuka minda mereka untuk menuju ke jalan yang lebih baik, ya. Begitu ya. Mungkin juga dengan adanya persidangan nanti dapat membuka minda para belia kita, ya, sebagai pelapis lagi nanti, ya, untuk memperjuangkan lagi, mempertingkatkan lagi kemajuan dan juga negara, ya. Dan seterusnya, ya, Datin, yang ingin juga kita sentuh di sini, ya, kita persidangan memanglah ada pembentang kertas kerja dan sebagainya, ya. Mungkin juga bukan saja pembentang kertas kerja ni kita lahirkan daripada negara kita sendiri juga, dan seperti mana yang Datin juga tadi menyebut tadi, akan didatangkan beberapa pakar daripada luar negara juga, ya. Mungkin si dapat dikongsikan siapakah nanti akan menjadi pembentang kertas kerja, dan juga mungkin tajuk-tajuknya pun sudah tersedia ni, Datin. Okay. Silakan. Terima kasih. Mengenai dengan pembentangan kertas kerja bagi persidangan wanita Islam 2016 yang dianggap sebagai secara serantau ini, terdapat 5 orang pembentang kertas kerja yang sudi membentangkan kertas kerja mereka untuk sama-sama berkongsi idea, saranan-saranan dan harapan untuk memperkasakan kaum muslimah kita, sama ada di dalam negara kita, negara Brunei Darussalam, malahan juga serantau termasuklah di Asia Tenggara. Jadi di antara mereka, 2 orang pembentang kertas kerja adalah dari dalam negeri dan 3 orang lagi adalah pembentang kertas kerja dari luar negeri. Yang dari dalam negeri ialah Dr. Lili Suzana Haji Samsu. Beliau ialah Dekan Fakulti Usuluddin UNISA dan juga Pengiran Dr. Hajah Nur Ashikin binti Pengiran Hajah Patra, Pensyarah Institut Pendidikan Haji Sultan Haji Hasanah Bolkiah UBD. Dan 3 orang lagi pembentang kertas kerja yang didatangkan khas untuk membentangkan kertas kerja mereka dalam persidangan wanita serantau ini ialah Dr. Saliha Muhammad Saleh yang menjadi ketua dalam Jabatan Dakwah dan Usuluddin Fakulti Pengajian Peradaban Islam Kolej Universiti Islam Antarabangsa, iaitu di Selangor, Malaysia. Itu ialah daripada Malaysia. Dan yang daripada Indonesia juga kita beruntung kerana dapat mendatangkan seorang pakar, tokoh muslimah, iaitu Ibu Kurnia Irawati Istadi, seorang penulis dan ketua yayasan Minhaj An-Nubuwah dari Indonesia, dan beliau juga adalah seorang ketua sekolah parenting Rumah Cinta di Indonesia. Seorang lagi didatangkan dari Singapura, iaitu Puan Suriati Abdullah. Beliau adalah pengarah urusan dan juga konsultan utama Suci Initiative Private Limited dari Singapura. Jadi mereka ini sengaja didatangkan memandangkan kepakaran mereka yang begitu mendalam dalam bidang ini. Ya, bagaimana kalau kita dapat sini pun kita ada dikongsikan, ya, satu poster yang mana di mana para pakar-pakar yang akan membentangkan kertas kerja, ya, yang mana terdiri 2 daripada negara Brunei Darussalam dan 3 daripada 3 negara ASEAN yang lain lagi, ya. Ya, sungguh beruntung sekali, ya, kalau sekiranya dapat mengikuti program ini di mana tentunya tokoh-tokoh yang didatangkan ini adalah tokoh-tokoh yang berkaliber untuk sama-sama mengongsikan idea-idea. Bukan saja mereka ni pakar, ya, tapi juga mereka mempunyai pengalaman yang luas, ya, di negara masing-masing. Baiklah, saya ingin bertanyakan kepada Puan Najah Linda, bagaimanakah cara untuk mendaftar bagi peserta yang ingin mendaftar, dan bagaimana pembayarannya dan jumlah peserta yang diinginkan, dianggarkan ya, untuk menyertai persidangan ini berapa ramai, dan juga adakah ini adalah terhad kepada muslimah sahaja ataupun boleh
lelaki juga untuk mengikuti program ini. Baiklah. Silakan. Terima kasih. Penyertaan bagi pendaftaran ini adalah dibukakan kepada semua golongan masyarakat, iaitu warga perkhidmatan awam, bahagian swasta, persatuan-persatuan NGO, pertubuhan, perseorangan, dan para pelajar sama ada dia dari institut, tahap universiti, dan para pelajar. Jadi dari sana bukan saja di hadkan kepada mereka yang berada di dalam negara Brunei Darussalam, ini juga dibukakan kepada mereka yang berada di luar negara. Kita bukakan. Oleh itu, sesiapa yang berminat untuk mengikuti persidangan ini, mereka bolehlah mendaftar pada masa ini melalui nama yang tertera di kita ada memberikan nama-nama mereka yang ada di poster-poster yang diedarkan, flyers-flyers yang diedarkan. Mereka adalah terdiri daripada setiausaha, Persatuan Siswa Zah, Setiausaha Kehormat Persatuan Siswa Zah, iaitu Puan Zainab, di mana talian nombor telefon pun ada diberikan di sana, dan cukup lengkap dengan email dan sebagainya. InsyaAllah kita akan kongsikan nanti. Ya, barangkali saya ingin menambah juga di sini mengenai dengan pendaftaran. Kita mempunyai pendaftaran secara early bird, yang mana akan ditutup pada 13 hari bulan Oktober bagi yang early bird, mereka yang mendaftar awal, iaitu dan satu keistimewaan baginya ialah jika sekiranya mereka mendaftar lebih daripada 10 orang dari mana-mana pihak, mereka akan mendapat diskaun sebanyak 10%. So advantages ada di sana, ada diskaun. Ya, yang mana masa ini kita banyak menerima dari persatuan-persatuan, banyak yang menggalakkan, dan juga daripada pihak-pihak individu. Dan kita bolehlah menghubungi terus kepada ada beberapa nama yang tertera di flyers dan poster, iaitu kepada Setiausaha Kehormat kita Puan Zainab, Penolong Setiausaha Dr. Hajah Hairuni, Dayang Fazidah, dan Hajah Ghazala, yang mana mereka ini ada talian telefon dan emailnya tertera di flyers dan borang-borang berkenaan. Mungkin selepas ini kita boleh kongsikan ya nombor-nombor mereka yang, bagi mereka yang ingin menyertai persidangan ini. Dan juga mungkin sama ada dibukakan kepada semada dihadkan kepada muslimah saja. Memang tujuan utamanya ialah dibukakan kepada muslimah. Walau bagaimana, jika ada penyertaan daripada pihak-pihak yang tertentu dari mana-mana dari kaum lelaki. Jadi mereka juga dibolehkan menyertai. Ya, tetapi memandang kepada tajuk keperibadian muslimah misali ini, ya, mungkin saja kaum lelaki ada berawar galat sikitnya orang kita ni untuk ikut serta dalam persidangan ini, kerana tentunya ramai peserta wanita. Tidak dihadkan dan juga malah kita membukakan kepada semua pihak, sebabnya ialah untuk menimba ilmu. Dan mungkin beruntung jika menghadirinya. Mungkin istrinya berada di mana dan tidak dapat menghadiri. Banyak manfaatnya lah, Puan Hajah. Dan bagaimana dan juga Puan, ya, saya ingin bertanya juga mengenai poster yang telah diedarkan. Adakah poster ini diagih-agihkan ke serata tempat ataupun bagaimana? Jika sekiranya mungkin ada yang tidak berkesempatan untuk menyaksikan Rancangan Rampai Pagi pada pagi ini dan tidak mendapat informasi mengenai nombor-nombor yang akan dikongsikan selepas ini, adakah poster-poster ini ada diletakkan di tempat-tempat yang
boleh dilihat oleh orang ramai? Ada. Poster-poster ini telah diedarkan oleh bahagian promosi dan publicity yang mana diketuai oleh Datin Hajah Kemisah, mempunyai beberapa orang di bawah jawatan kuasa ini dan juga dengan kerjasama semua pihak ahli jawatan kuasa tertinggi di Persatuan Siswa Zah. Jadi Persatuan Siswa Zah telah mengedarkan poster-poster dan juga flyers kepada semua pihak, kepada jabatan-jabatan kerajaan, kepada pihak swasta, institusi dan kepada persatuan dan NGO-NGO ada diedarkan. Alhamdulillah, Alhamdulillah ya. Dan tadi ya, Datin ada menyentuh mengenai dengan pembentang kertas kerja, tapi kita belum lagi sempat mendengar apa kata tajuk-tajuk yang akan dibentangkannya, Datin. Jadi mungkin Datin dapat menerangkan di sini tajuk-tajuk yang akan dibentangkan juga dan kenapa tajuk-tajuk tersebut telah pun dipilih. Ya, silakan Datin. Tadi itu bukannya apa, kerana begitu apa tertarik, minat tu terlalu memandang kepada perhatian pembentang-pembentang saja, sampaikan lupa untuk menerangkan tajuk-tajuk pembentangan kertas kerja. Silakan, Datin. Jadi untuk Dr. Lily Hajah Suzana Haji Samsu, beliau akan membentangkan kertas kerja yang bertajuk Muslimah Brunei Darussalam dalam Pembangunan Negara, Cabaran dan juga Prospek. Dan bagi Dr. Nur Salihah Muhammad Salih yang didatangkan dari Malaysia, beliau akan membentangkan kertas kerja mengenai penghayatan akidah mendepani cabaran sosial pasca moden. Sementara dari Indonesia, Ibu Kurnia Irawati Istadi akan membentangkan kertas kerja yang bertajuk Membangun Peradaban Islam sesuai dengan keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat muslimah. Begitu juga dari Singapura, beliau Puan Suryati Abdullah akan membentangkan kertas kerja yang bertajuk Pornografi dan Jenayah Cyber di Asia Tenggara, cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Singapura dan juga cabaran-cabaran yang dialami untuk menjati dirikan muslimah dan keluarga. Dan yang terakhir ialah pembentang kertas kerja Pengiran Dr. Hajah Nur Ashikin binti Pengiran Haji Patra. Beliau akan membentangkan kertas kerja yang bertajuk Identiti Wanita Islam dalam Kurun ke-21 Antara Tradisi dan Modernisasi. Itulah kelima-lima kertas kerja yang insya-Allah akan dibentangkan dan mungkin mendapat perhatian yang hangat di kalangan kaum muslimah terutamanya. Ya, dan mungkin tadi ada saya menyentuh dalam masa 3 minit lah Datin ya, mungkin dapat diterangkan kenapa tajuk-tajuk ini berunsur kepada keislaman dan juga apa ni, penekanan kepada belia-belia juga di sini. Okay. Kita dapat melihat dari tajuk-tajuk yang dibentangkan tadi yang saya terangkan, kita nampak bahawa mengapa kita mesti menghayati akidah Islam, bagaimana mendepani masalah-masalah pornografi dan jenayah cyber. Kemudian dari Indonesia kita dapat bagaimana pula untuk membangunkan peradaban Islam seperti yang telah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menjadi satu pandangan yang serius kepada kami untuk membangunkan masyarakat kita ni, terutama para belia, kerana mereka adalah aset negara. Jadi, dan juga kaum muslimah tentunya untuk membangun sama-sama, untuk memperkasakan diri, melihat bagaimana pada zaman-zaman dahulu, pada tamadun zaman dahulu, seperti masa peradaban pemerintahan Romawi, kaum muslimah itu, kaum wanita tidak dipandang langsung. Mereka dijajah, dihina dan diperkosa begitu rupa sampai mereka tidak diberi tempat untuk sama-sama maju dengan kaum muslim, kaum lelaki. Tapi apabila Rasulullah membangkitkan ajaran Islam, barulah kita nampak bagaimana peranan kaum wanita dan kaum lelaki disamakan. Sama-sama maju, sama-sama diberi tempat dan sama-sama untuk mengembangkan segala-gala bidang yang ada, sosial, ekonomi dan juga politik dalam sejarah. Contoh yang nyata dalam masa zaman pemerintahan Rasulullah SAW, kita nampak bagaimana ibu sebagai contoh, ibu kepada
Imam Syafi'i, iaitu namanya kalau saya tidak silap Fatimah Ubaidillah. Beliau begitu mengambil berat tentang ilmu pengetahuan. Disuruhnya, dipaksanya Imam Syafi'i belajar, belajar setekun-tekunnya, belajar jauh daripadanya, sehingga ia mengatakan selagi kamu belum dapat ilmu yang benar-benar meyakinkan, ilmu yang bermanfaat, jangan kamu balik ke rumah. Jadi itulah yang menjadi satu motivasi untuk kita sebagai kaum wanita, yang kaum ibu, bagaimana kita ni dapat membimbing anak-anak kita ni ke jalan yang lebih baik. Dan saya rasa banyak lagi contoh-contoh kalau kita rajin membaca buku-buku mengenai Islam. Itu dia. Tentunya banyak yang ingin dikongsikan ya melalui Datin tadi ya, tetapi kita tidak mempunyai banyak masa. Mungkin sahaja Puan Hajah Linda yang ingin menambah sesuatu mengenai persidangan ini. Ya, dalam masa satu minit ya Puan Hajah. Bagi pembayaran tadi, pembayaran pendaftaran mungkin penting juga untuk orang ramai dan jabatan kerajaan. Bagi jabatan kerajaan dan pihak swasta, bayaran cuma dikenakan sebanyak RM30 untuk seorang. Dan bagi persatuan NGO dan individu cuma RM20, dan bagi pelajar-pelajar adalah RM5. Sangat murah dan itu untuk kita yang berada di negara Brunei Darussalam. Manakala untuk orang yang akan menyertai dari luar negeri, US$50 untuk peserta luar negeri, dan bagi pelajar ialah RM30. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada kedua tetamu undangan kita pada pagi ini, dan insyaAllah nanti kita akan sama-sama kongsikan lebih lagi, lebih lanjut mengenai dengan persidangan tersebut. Dan sekali lagi kita ucapkan banyak terima kasih dan mudah-mudahan akan